Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker transparan ya. Ini dia seperti ini bentuknya. Jadi masker transparan ini tampak depannya seperti ini. Dia ada dua filter ya. Yang ini bagian bawahnya dia ada filter juga. Dan satu lagi filternya ini tampak dalam, ini ada filter lagi ya. Ini yang dari mulut kita nih. Ya. Terus di sini dia ada karetnya. Dan bagian depannya ini dia ada kawatnya. Jadi kawat ini bisa diatur untuk mengikuti hidung kita ya. Bisa diatur, dia bisa dijepit gitu ya. Jadi bentuknya transparan. Ini sangat cocok untuk kita yang kerjanya entertain ya, entertain. Jadi ini bisa jadi orang bisa melihat kita pada saat kita senyum atau kita ketawa ya. Oke, bahannya ini dari silikon. Bahannya dari silikon ya. Filternya bisa dibuka, bisa dibersihin ya. Ini. Seperti ini. Oke, saya coba pakai ya. Bentuknya seperti ini. Jadi ini mesti agak kencang ya. Agak kencang. Jadi ini yang cocok untuk bagi orang yang menggunakan kacamata ya. Karena hawanya keluar dari sini. Ya. Sini masuk, sini keluar. Oke. Dan di mulutnya ini juga difilterin juga ya. Jadi tidak ada embun di sini. Tuh. Ini dia punya ini, karetnya ini bisa di adjust ya, bisa ditarik. Tinggal tarik aja, jadi dia agak simple. Dia agak simple, pada saat adjustnya dia. Ya, sininya. Jadi filternya ini bagusnya dia dilapisi oleh filter HEPA di sininya ya. Filter HEPA ada dua, jadi dia memfilter udara yang keluar dari mulut kita melalui filter ini sebelum dibuang. Ya, jadi ada filternya, di sini juga ada filternya. Bagian bawahnya di sini ya. Ini kayak filter kompresor. Jadi dia ada pori-porinya di sini ya, bisa dibersihkan. Di sini dia ada besi ya, ada semacam besi. Jadi ini untuk biar lebih kuat aja dia ya, lebih kuat. Terus di sini ada juga filternya. Bisa dibuka ya sealnya. Ini lumayan bagus ya, karena semuanya filter itu bisa dicuci semuanya ya. Bisa dicuci, tapi sebelum dicuci itu terlebih dahulu filternya copot dulu semuanya. Biar dia nggak rusak, terus ini dicuci. Setelah itu filternya bisa diganti. Jadi sebaiknya digantinya tiap hari atau 4 jam sekali ya. Tergantung kita, kalau kita sering berkomunikasi atau ngomong, filternya ini wajib diganti ya. Jadi filternya ini bagusnya dia sangat gampang, tinggal ditarik aja, copot. Ya, ini juga tinggal tarik aja. Dia ada klipnya dia, ya tinggal tarik aja. Ini juga tinggal tarik. Seperti ini filternya. Dalamnya ada itu tuh semacam ada filternya ya. Terus bagian bawahnya juga tinggal dibuka aja. Tuh. Ya. Ini dia, buka dulu. Jadi dia seperti ini dia nih, filternya seperti ini. Ini maskernya. Jadi dalam posisi gini baru ini bisa dicuci ya. Kalau talinya mau copot juga boleh, talinya copot tinggal tarik aja. Udah copot ya. Udah copot ya. Jadi ini dicuci, direndam dengan sabun yang mengandung antibakteri, yang bersihkan. Setelah itu kita bisa pasang dengan cara gampang sekali pasangnya ya, tinggal masukin aja talinya. Kayak ini macam karet ya. Jadi kalau pada saat ingin dikencangin tinggal ditarik aja ininya nih. Tinggal ditarik aja. Dia otomatis udah kencang dia ya. Nggak usah copot. Terus filter kita pasang lagi. Ini kalau udah filternya udah diganti, kita pasang lagi. Udah pasang, sangat mudah ya. Sangat mudah dan bagus kualitasnya ini. Ini wajib dipakai, boleh dipakai ya. Ini
Atau kalau mau pakai dua maskernya boleh. Jadi ini anti dropletnya. Kita pakai masker masker dulu medis, terus pakai masker ini lagi ya. Ini adapternya ya. Ini yang bagian bawahnya. Oke, sudah selesai. Simple sekali, gampang dan kualitasnya ini sangat bagus ya. Jadi boleh kita pakai, boleh dibeli ini. Harganya juga terlalu mahal ya, sekitar 50 ribuan. Anda bisa beli di online shop di Lazada ya. Tuh. Ya. Jadi bagus nih, ini suaranya kurang keluar ya. Karena kenapa kurang keluar? Karena di sini kesiwa semuanya nih. Udara yang bisa keluar dari sini masuk, di sini keluar. Ya, jangan di mulut ini dropletnya aja ada filternya, oke? Okay. Oke. Okay. Kalau ini agak kencang bisa dikendorin ya. Tinggal tarik aja dia. Bagusnya ini. Jadi karetnya ini bisa di-adjust ya. Ini bisa di-adjust karetnya kalau terlalu kencang atau terlalu kendor bisa di-adjust ya, tinggal tarik aja masuk atau dikendorin ya. Di sini ada filternya 2. Ada 3, ada 4 ya. Ini buat di mulut untuk menghindar dropletnya. Yang ini untuk hawa buangnya dan yang ini untuk masuknya ya. Oke. Okay. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatech mengenai masker transparan. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker transparan ini. Oke. Okay? Oke, okay, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.